sampai dilakukan gas air mata, kan sudah nangis, sudah mulai menyerang yang petugas, sudah merusak mobil, dan akhirnya karena gas air mata, mereka pergi keluar ke satu titik, di pintu keluar, yaitu kalau nggak salah pintu 10 ya, atau 7-12, kemudian terjadi penumpukan. Di dalam proses penumpukan itulah, terjadi sesak napas, kekurangan oksigen, yang oleh tim medis dan tim tergabungan ini dilakukan upaya penolongan yang ada di dalam stadion, kemudian juga dilakukan evakuasi ke beberapa rumah sakit.